Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada kesempatan kali ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri weton yang berbakat jadi orang sakti dan berilmu tinggi, menurut kitab Primbon Jawa kuno. Seseorang yang terlahir dengan weton tertentu, akan terlahir dengan membawa bakat kesaktian dan ilmu yang tinggi dari alam semesta. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, untuk mereka selesaikan di masa depan. Ilmu dan kesaktian tersebut adalah titipan dari alam semesta, di mana juga harus mereka manfaatkan untuk kebaikan alam semesta dengan segala isinya. Kesaktian dan ilmu yang mereka miliki, baik yang bersifat gaib ataupun non-gaib, erat hubungannya dengan garis keturunan serta sifat dan perilaku spiritual mereka. Mereka yang kesaktiannya atau ilmunya berasal dari keturunan, maka artinya mereka masih memiliki darah atau genetik dari orang-orang yang memiliki ilmu dan kesaktian, yaitu bisa dari bapak atau ibunya, atau dari kakek nenek dan leluhur mereka. Biasanya kesaktian weton yang berasal dari terah atau keturunan ini, dikelompokkan menjadi empat kategori besar, yaitu terah raja, atau darah biru, terah pemangku, terah panglima, dan terah pemanggil. Terah raja, berarti masih memiliki darah bangsawan, weton yang berasal dari terah ini, biasanya akan mewarisi kesaktian ataupun keilmuan dalam bidang ketatanegaraan, atau pemerintahan. Dalam darah mereka mengalir suatu bakat dan kepiawaian dalam memimpin atau mengatur suatu organisasi, kewibawaan dan karisma yang besar juga selalu menyertainya. Kesaktian dalam hal-hal spiritual, pada umumnya juga akan mereka warisi, karena sebagaimana kita tahu, seorang raja pastilah memiliki suatu ilmu leluhur yang akan diturunkan lintas generasi. Kemudian selanjutnya adalah terah pemangku, weton yang masih satu garis dari terah pemangku ini, biasanya akan memiliki bakat kesaktian dan ilmu dalam hal kebijaksanaan, olah batin, dan olah laku kehidupan. Leluhur dari weton ini, biasanya adalah orang yang dekat dengan raja, atau pemimpin besar, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu raja atau pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, seperti penasihat raja, menteri, pemuka agama, dan sebagainya. Yang ketiga adalah terah panglima, leluhur weton dari terah ini, erat kaitannya dengan orang-orang yang bersifat ksatria, memiliki jiwa pendekar, dan pembela kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah terah pemanggil, weton yang masih satu terah dengan kategori pemanggil ini, memiliki leluhur yang erat kaitannya dengan para praktisi ilmu metafisika, seperti dukun, saman, dan lain sebagainya. Weton yang berbakat jadi orang sakti dan berilmu tinggi ini, dapat diketahui dari tanda-tanda atau ciri-ciri fisik ataupun non-fisik, dan tanda atau ciri ini, dapat diketahui semenjak mereka masih kecil. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, agar Anda dapat mengikuti video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Ciri fisik yang pertama adalah, mempunyai pusaran rambut kepala atau unyeng-unyeng lebih dari satu. Ada mitos yang mengatakan bahwa anak yang memiliki unyeng-unyeng lebih dari satu bisa terkena sambaran petir, hal ini tentulah sangat tidak benar. Mereka yang terlahir demikian, juga sering diidentikan dengan anak yang nakal atau bandel,
sebenarnya mereka hanya lebih aktif dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu unyeng-unyeng. Bahkan mereka yang punya unyeng-unyeng lebih dari satu, biasanya akan dua kali lebih kuat daripada kebanyakan orang. Kecerdasan, keterampilan, serta ketahanan fisiknya juga dianggap lebih unggul, serta tangguh ketimbang teman-teman sepantarannya. Bahkan ketika bertumbuh dewasa kelak, kepribadian seseorang yang memiliki unyeng-unyeng lebih dari satu, bisa menjadi seorang pemimpin. Ciri fisik berikutnya adalah, memiliki sorot mata yang tajam. Weton yang memiliki bakat jadi orang sakti ataupun berilmu tinggi, memiliki tatapan mata yang bisa membuat orang lain menjadi grogi atau takut. Hanya dengan memandang matanya saja, seolah-olah kita akan bisa merasakan luapan emosinya yang menakutkan, terutama saat sedang marah. Tatapan matanya, seakan bisa mengetahui semua hal yang sedang kita sembunyikan, sehingga akan sulit untuk berbohong kepadanya. Ciri fisik berikutnya adalah, memiliki tanda di kulit yang menyerupai sisik ular. Tentunya, hal ini bukanlah suatu penyakit pada kulit, melainkan memang tanda atau ciri yang dimiliki semenjak dari lahir. Ciri ini bisa berada di belakang lengan, punggung, atau juga di pangkal paha. Dan ampuhnya lagi, sisik tersebut akan mengeluarkan sinar pada malam-malam sakral tertentu. Ciri fisik lainnya, dapat dilihat pada kuku-kuku jari tangan dan kakinya. Weton yang berbakat untuk jadi orang sakti dan berilmu tinggi, memiliki garis lurus berwarna putih pada kukunya, baik di tengah ataupun di pinggir. Hal ini merupakan simbol untuk jalan yang lurus menuju kepada Tuhan semesta alam. Kemudian ciri atau tanda fisik yang terakhir adalah, bahwa weton tersebut akan mempunyai tanda lahir, atau toh, bisa juga tahi lalat pada bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya jika memiliki toh pada dada di sebelah kiri, maka arti atau maknanya adalah, weton atau orang tersebut memiliki wadah spiritual dan keberuntungan yang besar. Jika terletak pada ubun-ubun, maka orang tersebut adalah seorang yang berbakat dalam berbagai keilmuan. Adapun yang merupakan ciri-ciri atau tanda non-fisik weton yang berbakat jadi orang sakti dan berilmu tinggi adalah, yang pertama mudah mendapatkan wangsit. Weton tersebut akan mudah dan cepat dalam mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah yang menghimpitnya, entah melalui mimpi, ataupun bisikan hati nurani. Ciri yang kedua adalah, sering mendapat gambaran atau penglihatan yang menjadi kenyataan. Hal ini sering terjadi melalui mimpi, sehingga weton tersebut akan sering mengalami apa yang disebut dengan deja vu. Ciri selanjutnya adalah mempunyai empati dan welas asih yang tinggi kepada semua makhluk. Kepada mereka yang seperti inilah suatu kesaktian atau keilmuan tingkat tinggi akan diamanahkan, sehingga mereka akan mampu untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama, dan mampu untuk memperbaiki alam semestanya. Tanda yang keempat adalah, mereka biasanya cenderung akan lebih nyaman bila sendirian. Mereka tidak suka dengan keramaian, lebih suka dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Di dalam kesendiriannya ini, mereka akan lebih banyak berdialog dengan hati nurani dan alam semestanya. Mereka cenderung selalu berusaha untuk mencari jati dirinya, dan makna atau tujuan dari hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ciri yang kelima, weton yang berbakat jadi orang sakti ataupun memiliki ilmu yang tinggi, biasanya akan terbangun pada waktu-waktu tertentu. Bagi mereka yang sudah peka, mereka kemudian akan menggunakan kesempatan tersebut untuk berdoa, zikir, wirid, ataupun meditasi.
Tanda yang terakhir adalah, sering mengalami mimpi buruk yang terjadi secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena sisi bawah sadarnya sedang memberitahukan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan spiritual dan bakat untuk menjadi orang sakti juga berilmu tinggi. Demikianlah tanda-tanda atau ciri-ciri weton yang berbakat menjadi orang sakti dan berilmu tinggi. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat dan pengalaman Anda terkait dengan hal ini pada kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda, dan admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin.